Ini pegang sini. Jadi kambing pun enggak jatuh, tapi ditahan. Saya potong, saya potong aja. Alhamdulillah. Tahan oleh kaki ya. Potong aja. Iya, ya. Nurut dia ya. Bisa Mir. Mau robohin dulu atau bunyinya? Robohin dulu kami nanti. Ada sukarelawan dulu Pak, suruh apa dicoba? Yang penting kita tidak pikir ya. Nyaman ya. Itu enggak pakai doa ya. Doa dalam hati aja dikit. Aman gitu saja. Iya bisa. Bila itu udah cukup. Cukup. Nah, kalau kurang cukup baca Yasin. Bahlul. Kalau ya Allah ya Rabbi, saya tidak bisa apa-apa. Yang namanya Jakun ini Pak nih. Mundur. Jadi kalau makanya tadi kan bilang kambing itu sekitar 3 jari dari nih batas rahang ya Pak. Rahang. Kalau sapi sekitar 5 jari. 5 jari dari rahang. Di bawah jakun, di atas jakun. Di bawah jakun. Di bawah. Jakunnya ini. Ya. Ini jakun. Ya, di bawah jakun. Persis di sini. 3 jari di rahang. 3 jari kalau kambing biasanya 3 jari. Kalau sapi 5. Itu anteng banget. Nah, segitu. Masalah kuncinya bisa dipraktekin sama peserta nggak tuh kira-kira tuh? Kenapa? Yang ini? Tadi udah ditawarin. Monggo. Monggo. Jirin dulu. Tapi resikonya